Mekah, Madinah. Mana pergi dah? Janganlah. Ada orang salah faham. Dia cakap dengan saya, siapa yang bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Itu sebab orang dulu-dulu boleh bertahan lama sebab mereka mula bercinta selepas mereka berkahwin. Walaupun mereka tak ada pun kata-kata. Tak dengar pun hari ni. Ni pun kan? Kerja-kerja. Ingat kau apa kat I? Pijak, kau tahulah. Tapi orang dulu-dulu tak perlu pun lafaz kata-kata cinta. I love you too, love you more. Yang love you more and more and more. Apa hal? Kan? Tak ada pun tapi bahagia. 30, 40 tahun. Ayah tu macam ni. Air sampai. Nah, air. Terima kasih. Tahu. Kawan nak muntah. Sampai apa pun tak apa. Nak mati dia orang tu ni. Nak mati dah. Tu. Dia tak faham. Kemudian bila dah berkahwin. Sebenarnya untuk makluman semua, saya ceramah memang hari-hari. Hari-hari ceramah. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Kan? Dan saya baru je kembali daripada minggu lepas saya ceramah di apa di Mekah. Lepas tu saya pergi berkenu. Kemudian saya berceramah di Perth, Australia. Baru je balik dua hari lepas. Kemudian semalam saya berceramah. Pagi semalam saya di Radio Sina. Kemudian petang semalam saya di Negeri FM. Malam tadi di Rembau. So memang tak dapat lah nak masuk awal kan. Malam tadi ceramah makan-makan dah sampai ke Sabah. Kuantan bukannya Sabah ya, jauh kan. Saya sampai lebih tepat pagi tadi 3:45 pagi. So sampai-sampai baru nak lalap dah subuh kan. Dan pagi ni selesai ni saya terus ke Melaka. Macam itulah jadual saya. Habis Melaka pukul 5:45 pagi esok. Flight ke Bintulu. Ceramah di sana 3 hari. Kemudian selesai 3 hari. Ke Kuching, Sarawak. Macam tu lah. Sampailah Abang Jamil. Macam tu. Macam tu kan? Macam tu. Ha? Yang faham, faham lah kan? Macam tu. Jadi macam tu lah. Jadi apapun saya ucapkan tahniah. Terima kasih banyak. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi pendidikan awal kanak-kanak saya kata adalah tempoh yang sangat kritikal untuk kita membentuk karakter dan juga pribadi anak-anak. Memang sangat kritikal. Kalau kita cakap kan pensyarah, kita nampak dia hebat. Pensyarah di universiti, kolej-kolej sangat hebat. Dengan dia Profesor Madya, doktor. Dengan kelulusan-kelulusan tertinggi di dalam dan luar negara. Tetapi dia kena ingat, dia dapat produk, end produk yang dah bertukus lumus, yang sangat susah nak dipolish di peringkat prasekolah awal ni, sebelum nak hantar kat you, benda dah siap. And you all ni dapat benda ni, raw material ni. Anak-anak yang tak tahu apa-apa. Nak input, bagi dia input. Nak suruh dia makan baik-baik. Nak suruh dia duduk elok-elok. Tu sebabnya, tak semua orang boleh jadi guru dan juga menjadi pendidik untuk anak-anak di awal umur-umur mereka baru nak hidup ni. Bukan semua orang boleh. Samsul Ubat, jangan cakap itu. Saya hanya boleh mengajar di ceramah sahaja. Kalau saya menjadi guru, saya tak tahu berapa ramai yang meninggal dunia di tangan saya. Sebab bukan semua orang boleh sabar macam guru-guru yang ada kat depan saya. Mak ayah pun kenapa hantar kat sekolah? Kenapa hantar ke sekolah? Sebab itulah caranya untuk menyelesaikan masalah kat rumah dia. Tengoklah waktu PKP. Kenapalah bila lah sekolah ni? Sampai bila lah sekolah ni nak tutup? Betul. Masa PKP, nak arrange kan, baru tahu masa tu kan, PDPR anak-anak macam mana, pening kepala. Marah dia, kenapa? Sampai bila sekolah ni nak tutup? Bila sekolah ni nak tutup? Bila nak buka sekolah, kan, salah juga. Keadaan masih lagi bahaya. Macam mana anak didedahkan anak-anak kita dengan COVID-19. Ramai orang sini tak faham COVID-19. COVID-19.
Kan kamu faham tu? Susah betul kan? Jadi itulah yang berlaku. Jadi dibilang kata disebut adat, adat Melayu bersendi syarak. Sebarang kerja patut berhemat, hemat laku budi berakhlak. Elok anak kerana dikandang, dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Patah jarum di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak menyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Bila kita ni tak diajar dengan budi dan akhlak, daripada kecil, bila dah besar, seteru datang rosakkan nama. Anak ni bukan hanya nama dia dirosakkan, dengan nama-nama kita pun dirosakkan. Sebab apa puncanya? Nampaknya budak kurang ajar, orang akan tanya dia. Saya tengok dekat dalam media sosial, ada sekali tu ada seorang lelaki ni, kalau pernah tengok dekat dalam TikTok, ayahnya tengah duduk melayan siapa budak-budak kecil, dia sepaknya ayah tu, sump. Dia sepak ayah tu, terbalik ayah tu. Ramai komen, masuk neraka lah, derhaka, kurang ajar, biadab, macam-macam keluar. Tetapi ada satu komen yang paling menarik perhatian, siapa yang ajar anak tu kurang ajar? Anak tu bukan tiba-tiba jadi macam tu. Faham tak? Bukan macam tu. Tu sebabnya penting pendidikan awal anak-anak. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Diajar anak-anak ni daripada kecil, macam mana hormatkan guru. Diajar macam mana cara hormatkan tetamu. Saya tak pernah minta orang berbaris macam tu nak menyambut kedatangan saya. Saya lalu tadi semua sejauh. Macam tu kan. Kau berdiri togak dengan baju batik sama. Kan? Oh, ustaz, datang. Oh, kan? Lambut. Ya. Yang mana sama sekali aku tak percaya. Kan? Sebab, dah. Bukan. Nampak muka pun saya nampak stres. Saya faham. Sebab dugaan hari ini memang tak sama. Kalau kita tengok, kan, betapa anak-anak ni ibarat kain yang putih. Jangan risau. Saya walaupun saya bawa hadis, saya bawa ayat Quran kepada non-Muslim, jangan risau. Dia tak berat pun. Ceramah saya international. Yang bukan Islam pun boleh dengar ceramah saya. Jangan risau. Saya ambil yang baik-baik daripada apa yang Prophet Muhammad beritahu. Prophet Muhammad beritahu apa? Anak-anak ni ibarat kain yang putih. Terserahlah pada kedua ibu bapa yang nak membentuk dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maknanya, mak ayah nak jadikan anak jadi baik, mak ayah boleh jadikan. Mak ayah nak jadikan anak tu elok, boleh jadikan. Tetapi kalau kita tengok cabarannya hari ini, mak ayah hantar anak untuk apa? Hantar anak ke sekolah untuk apa? Ada orang hantar, itu je yang paling dekat. Ada orang hantar sebab apa? Saya baik dengan cikgu tu. Ada orang dia kata, kita tak bayar yuran pun, dia boleh kurang je. Ada tempat tu pula, dia kata, ada yang memikirkan bahawa pendidikan awal ni mesti mahal. Mahal tu yang baik. So, pada yang mampu, dia akan bayar lah. Sampai seribu lebih sebulan. Itu antara lah. Antara pertimbangan-pertimbangan. Ada orang hantar. Ada orang ramai hantar kat situ. Aku pun hantar kat situ lah. Ada orang yang hantar kat situ, dia kata, kau hantar situ, anak kau mesti pandai. Macam dululah, ada satu kisah tu. Family tu, dia nak anak dia pandai, dia orang cakap, dengar-dengar orang cakap, kena hantar kat sekolah Cina. Anak dia akan pandai matematik, anak pandai. Dia pun hantar anaknya. Daripada dia satu, sampai dia dua, sampai dia tiga, akhirnya anak tu ketinggalan. Anak tu tak dapat. Akhirnya anak tu hanya pandai cakap Cina je. Tapi result peksa, teruk. Sebab apa? Sebab pendidikan awal pun sekolah hanya tak dihantar ke sekolah Cina. Nampak tak? Tu penting tu, mustahak. Anak-anak lahir dalam perut pun sebenarnya pendidikan awal bermula daripada dalam perut lagi. Dalam perut. Tu sebabnya ada orang yang pregnant ni ambil flashcard tu. Betul? Betul? Tak. Ini sebenarnya yang berlaku. Saya tanya, saya ada satu sekali saya dalam program. Kalau tengok program saya, program tentang ni Sejuta Rahsia. Ingat tak? Yang tentang peribahasa. Masa tu, salah satu peribahasa tu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya, ada tetamu, dua orang budak, homeschooling. Sekolah di rumahnya. Dan dia hafal separuh daripada Al-Quran, dia dah hafal dah.
Kemudian dia bagus matematik, dia bagus kalau kita sebut congak 100 campur 13 campur 28 campur ni, dia terus dapat jawapan. Masa tu yang kakaknya baru, dah baru kalau ikut baru 10 tahun, yang adiknya baru 7 tahun. Dan kemahiran dia orang sama. Bayangan. Tapi mak dia kata apa? Memang dia boleh pregnant lagi, flashcard ni. A, B, C. Cakap dengan perut. Kita kan buat hanya sebab ngikut-ngikut orang lain, kita buat, baby jangan buat mama yang kacau mama eh. Tapi sebenarnya benda tu memang bagi kesan kat dia. Tu sebab kalau mak ayah dalam tahap pregnant kena jaga perasaan seorang ibu yang mengandung. Kalau kita bergaduh depan dia, jawab dulu. Okey, saya sambung. Tak ada. Kalau kita bergaduh dengan suami kita, bergaduh dengan tahap perut kita pregnant, baby dalam perut terperanjat-terperanjat dengan jeritan daripada seorang bapa. Tak guna kau, memang mati lagi baik, sudahlah, fed up duduk dalam ni. Anak tu keluar, tengoklah dia akan menjerit-jerit, berteriak seperti ayahnya, tanpa dia sedar. Ha, tu sebabnya, Jews, puak-puak Yahudi yang di luar negara, waktu dia pregnant, dia banyak buat apa? Dia banyak baca buku dan buat latihan matematik. Buat latihan matematik sebab dia nak rangsang pemikiran anak dalam perut baby ni. Sebenarnya proses pendidikan ni bukan hanya sebelum baby yang dalam perut pun dah ada proses dia. Waktu bersama tu. Tahu? Bersama. Iya. Tenang, bismillah. Baik-baik cakap. Betul, itu ada merupakan proses yang nak melihat. Bukan main geram aja. Gelak pula. Oh, cakap betul ni. Itu sebab masuk dengan adabnya. Kan? Apa khabar? Kandahlah dulu-dulu tak macam sekarang. Dulu-dulu. Dulu-dulu. Tak kenal pun sebelum kahwin. Sekarang, kita orang daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah, kau tak muak muka kawan. Itu sebab orang dulu-dulu boleh bertahan lama sebab mereka mula bercinta selepas mereka berkahwin. Walaupun mereka tak ada pun kata-kata. Tak dengar pun hari ni. Ni kan? Kerja-kerja, kerja-kerja. Ingat kau apa kat I? Pijak, kau tahulah. Tapi orang dulu-dulu tak perlu pun lafaz kata-kata cinta. I love you too, love you more. Yang love you more and more and more. Apa hal? Kan? Tak ada pun tapi bahagia. 30, 40 tahun. Ayah tu macam ni. Air sampai. Air sampai. Nah, air. Terima kasih. Tahu. Kawan nak muntah. Sampai apa pun tak apa. Nak mati dia orang tu ni. Nak mati dah. Dia tak faham. Kemudian bila dah berkahwin, dalam baby ni, dalam perut ni, penting pendidikan awal. Tu sebabnya kita tengok kan. Tahap kan, potensi pemikiran anak-anak kita. Daripada lahir, sampailah umurnya 3 tahun. Potensi otaknya 90-95% ke atas. Potensi otak dia. Itu sebab anak-anak kecil ni, dia potensi otak ni, semua benda dia nak pegang. Semua benda dia nak usik. Semua benda, dia ambil, dia masuk dalam mulut dia, walaupun slipper. Betul? Kan? Sebab dia nak cuba semua benda. Dia tak takut. Faham? Itu sebab dia akan cuba. Dia berjalan, dia jatuh, dia nangis. Dia jalan, dia jatuh, nangis. Menurut kajian, kalaulah kita mula belajar berjalan ketika umur kita 30 tahun. Kalau kita mula belajar, kalau kita umur, so bukan 30, kalau umur 20 tahun baru nak belajar. Contoh kita tak naklah berjalan, baring je kan. Mangkak, 20 tahun baru belajar berjalan, dia takkan berjalan sepanjang hayat dia. Sebab dia takut jatuh. Sebab anak ni waktu umur lahir sampailah umur 3 tahun, potensi otak dia 98%. Dia berani cuba buat semua. Dia buat ini, dia buat ini. Dia pegang, dia tarik. Kena karen. Betul tak? Dia ambil, lepas tu putih muka dia. Bedak. Betul tak? Lepas tu dia buat muka rumah. Kena. Sedih. React.
Lepas tu dia marah. Dia ikut siapa tu? Ikut mak dia. Nampak contoh. Weh, nak mana nak edit dia tu? Aku cakap, tak, bapak dia. Tak mengaku. Nampak? Tapi, bila masuk saja umur dia masuk tadika, masuk kindergarten, tu sebab saya. Sebab cakap dulu, kalau kanak-kanak berusia 4 tahun boleh membaca, dulu, zaman saya 4 tahun boleh membaca, keluar surat khabar muka depan, kanak-kanak istimewa. Kita dulu 4 tahun tahu apa? Main getah, main guli. Oh, tapi budak sekarang, umur 4 tahun dah bergaduh dengan mak dia sebab tak tahu password. Budak-budak umur 4 tahun boleh membaca, dah tak heran hari ni. Nak-nak pula dengan cikgu-cikgu, dengan sekolah, dengan sistem pendidikan awal kanak-kanak ni. Memang betul. Tetapi, potensi anak-anak bila masuk je 4 tahun sekarang. Kalau tidak dulu tu 6-7 tahun. Masuk tadika baru kita tahu. 4 tahun dah ada dah hantar pergi prasekolah. Hantar pergi ke taska, hantar ke pusat asuhan kanak-kanak. Ketika itu potensi otak dia daripada 95% ke atas dah tinggal 29% saja. Sebab apa tinggal 29%? Sebab masa tu dah ada peraturan. Dia tak boleh buat suka. Dia tak boleh pergi mana-mana dia suka. Dia kena duduk. Dia kena berdiri. Bangun. Duduk. Bangun. Duduk. Rambut sikat belah tepi. Bedak. Tepuk ikut suka mak dia. Berkepuh. Maknya elok pula rata. Betul. Kita letak pula. Dah. Biar lama sikit tahan. Kau cikgu pun berperasan betul ya. Dan lepas tu, dia dah tak bebas. Dia kena tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Okey, boleh main. Dia main. Dia kena ikut. Lepas, duduk. Duduk. Mak. Dia dah mula dah. Dia kena tidur. Tidur. Makan. Makan. Terbuat. Mak suruh dia makan tu satu azab di kem tahanan. Betul tak? Makan lah. Makan sayur. Tu sebab ada satu restoran tu. Dia buat menu dia. Nasi goreng tadika. Mana tak pedas, tak ada sayur. Apa sal macam tu? Masuk saya dulu pun susah nak makan sayur. Tapi bila dah apa, akhirnya makan. At least pilih sayur yang kita suka. Makan. Kita tak makan. Bayangkan potensi otak tu. Sebab dia dah ada paturan. Dia tak boleh buat apa dia suka. Dia tak boleh buat. Kalau umur budak-budak 3-4 tahun, nampak perempuan pak peluk macam tu. Ha, tak ada masalah. Comelnya budak ni. Cuba kalau kanak-kanak tu usia 40 tahun buat macam tu. Kena bunuh pun boleh tau dengan lelaki. Memang tak? Tu sebab kita kena faham tu. Tetapi, kanak-kanak, ni tadi, itu umur dah masuk umur 4 tahun ke atas. Dan kanak-kanak seperti kita. Kanak-kanak seperti kita, usianya macam ni sekarang ni. Potensi otak kita dah tinggal. Ini menurut kajian. Potensi, saya bukan kata tak ada otak tu. Tapi potensi otak kita dah tinggal kurang daripada 1%, yang mana lebih hampir kepada kosong daripada dekat kepada 1. Maksudnya potensi itu kita tak nak pakai. Kita dah lah tak nak fikir. Boleh hajak pula orang, tak payahlah kau fikir. Apa hal kau suruh orang jangan berfikir? Apa hal tu? Tak payahlah kau fikir sangat, apa benda tu? Dia bukannya kayu, dia bukannya batu, dia memang dia kena fikir. Tak percaya, tengok-tengok. Bila Puan Chan, Puan Zu dalam meeting. Okey, sekarang ni hal-hal lain. Kau tengok potensi otak dia dalam meeting tu. Okey, ada apa-apa? Kamu? Macam-macam cara. Sama? Sebab tak nak tanya. Sebab ada yang fikir, kalau aku tanya ni jadi apa? Kalau aku tanya ni apa pandangan orang terhadap aku? Semua risaukan tentang feedback orang. Terlampau fikir banyak benda, akhirnya potensi otak kita tak digunakan. Keluar daripada meeting, aku tak perhati tu dengan Puan Chan tu lah. Kenapa dia macam tu? Itulah tu. Kenapa kau tak cakap tadi? Tak boleh. Bah, maksud saya. Itu sebabnya, pentingnya anak-anak ni kita develop daripada awal. Develop daripada awal. Anak-anak kita kalau kita biarkan. Dan itu sebabnya anak kita ni diperlukan kita. Kalau kita daripada awal sekali, awal kita dah reject dia. Anak kita akan cari sumber lain. Anak kita macam ni perlukan kita. Prof. Muhammad kata apa? Man la yarham la yurham.
Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Kita tak biasakan diri kita mencium dahi anak kita, pipi anak kita. Daripada kecil, jangan kita harap kita akan dapat buat demikian bila anak kita dah dewasa. Tak pernah cium, tak pernah peluk, tiba-tiba anak dah form 5. Mari sini, mak nak peluk kau. Oh, tak dapat, tak dapat. Jangan. Inilah keadaan dia. Itu sebab kalau kita tengok, kan, pentingnya kita ni melihat tahap-tahap nak mendidik anak-anak kita. Kesilapan kita tengok hari ni dengan dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, maka cabarannya tentulah sangat hebat. Ya, sebabnya saya beritahu, bukan semua orang boleh menjadi guru. Bukan semua orang. Ya, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tapi nak bagi penuh ilmu di dada ke anak-anak tu, basic software kena ada dalam diri anak. Basic software kena ada. Kenapa dia kena belajar? Baca buku. Kenapa baca buku? Budak tak faham. Kenapa kena baca buku? Saya paling tertarik bila tengok cerita Tere Zamin Par. Amir Khan. Menjadi guru. Bukan semua orang boleh itu. Dan kita tengok, itu adalah realiti masyarakat pada hari ini. Dia menganggap anak ni semua sama. Anak ni bukan macam tu. Bayangkan pokok, kan, dia bagi satu perumpamaan pokok dekat hutan Amazon tu macam mana. Ada satu puak asli dekat dalam hutan tu, dia menyembah pokok yang mengeluarkan hasil pada dia. Dia menyembah pokok tu, dia memuja pokok tu. Tiba-tiba pokok tu dah tak apa-apa keluarkan hasil, dia ada satu upacara ritual, dia ada mengelilingi pokok tu, dia maki pokok tu dari pagi sampai petang. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Bayangkan pokok pun boleh mati, kena maki, bayangkan orang. Bayangkan manusia. Betul tak? Pokok pun boleh mati. Itu sebabnya orang tua-tua ajar kita kalau siram pokok, cakap dengan dia. Orang tua-tua cakap, cepatlah kau besar, jangan kau mati pula. Di saat pokok tu menjawab balik apa kita cakap, itu hari terakhir kita. Menyiram pun malas nak suruh basah tu. Menyawat pokok tu. Tak adalah, tu petua orang tua-tua lah. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bagi pokok tu hidup, kena pastikan pandai. Terlebih siram pun pokok boleh mati. Kan, terlebih baja pun menyebabkan pokok tu tak menjadi. Jadi kena pandai. Kena tahu mengkaji. Kena tahu klien kita. Macam anak-anak ni, setiap orang tak sama. Ambil minyak gamat tu. Ambil minyak gamat, kan, gosokkan jari telunjuk ni hari-hari tau. Hari-hari gosok. Lepas sebulan dia semua panjang dengan jari hantu. Ya ke tidak? Tak. Sebab setiap orang tu sifat dia berbeza. Bukan semua orang kita boleh gunakan kaedah. Macam kita dulu, kena sebat, kena maki, kena marah. Bodoh, belajar macam mana. Bodoh, melantun, lantun. Tak ada dalam keturunan kita macam kau tu. Tapi kita berjaya. Sebab orang dulu kaedahnya lain. Tapi anak-anak hari ni, ya Allah, sensitif. Lain. Marah sikit, kahwin dengan Indonesia kat Lombok. Marah sikit, buat lagi. Buat diri. Sebab apa? Di mana silapnya? Pendidikan awal kanak-kanak. Masalah yang paling besar hari ini adalah dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Itu saya kata tadi, dengan kata-kata kita boleh menjadikan anak tu pandai. Orang kata, in spite of kita guna perkataan, jangan! Tapi kita kata, saya mahu, kita tukar kepada perkataan yang positif. Jangan ada siapa pun datang lewat esok. InsyaAllah, ada yang lewat. Dan dah tahu penceramah nak start ke 10. Kenapa 10 suku pun nak datang? Samsul Rebat dia beritahu, 10 suku datang lewat sikit. Samsul Rebat ku 3:45 pagi dah sampai. Ni contohlah, saya cerita bukan orang sini, tempat lain. Sini okey. Sini okey. Tempat lain. Tetapi, bila kita gunakan kata-kata kita, kita cakap, jangan datang, ada yang lambat. Jangan ada siapa pun tak siap kerja. Mesti ada yang tak siap. Sebab jangan tu konotasi negatif. Ayat yang kita kena sebut, saya nak semua datang awal esok.
Jadi setting dalam kepala, macam mana nak datang awal. Saya nak semua siapkan kerja ni. So macam mana nak siapkan balik nanti terus buatlah. Bila kita kata, jangan ada siapa pun datang lewat esok. Dia terbayang, kalau aku lewat besok apa akan jadi? Mungkin ada kotan. Oh, apa alasan nak bagi? Dia dah fikir, dah siap dah alasan tu. Nampak tak? Itu sebab macam lelaki kalau nak kahwin lagi. Kan? Orang perempuan dia kena positif. Abang rasa abang nak kahwin lagi lah. So orang perempuan kena positif. Boleh. Ingat tu. Tapi jangan jawab kosong. Boleh bang, sekejap. Kemudian ambil pisau, ambil batu asah depan dia. Agak-agak bila bang? Nampak positif nampak? Cara nak? Agak-agak bila? Cuma orang cerita. Agak-agak lah. Abang gurau tadi tu. Maknanya mesej tu sampai. Cuma tengok orang tua-tua dulu. Budak-budak panjat pokok kan? Budak panjat pokok. Mak ayah yang negatif. Jangan! Jangan jatuh nak jatuh Allah. Janganlah. Jangan. Budak tu sampai atas. Siap pegang buah kelapa tu dah. Tapi orang tua-tua dulu. Panjat. Lagi tinggi lagi bos. Kau naik sampai atas tu. Turun budak tu. Nampak tak? Itu maksudnya orang tua-tua dulu. Saya dulu arwah abah saya marah. Jangan main takraw. Hujan. Nak main takraw gila main takraw. Hujan masa tu rebas. Tak adalah rebas sangat pun. Rebas sikit aja. Kita dengan harapan sampai ke gelanggang nanti kering lah. Mungkin dah berhenti hujan. Jangan saya pakai stokin sebelah kanan. Aku kata jangan. Hujan kau faham tak? Nanti pelik peti kilat apa semua. Jadi apa-apa nanti susah. Pakai stokin lagi. Lepas tu jangan. Sudahnya abah saya buka pintu tu besar-besar. Kau pergi sekarang? Pergi. Pergilah sekarang. Langsung buka stokin semua. Buka. Pendekatan kita ni dengan anak-anak ni. Memang betul. Sebab bila jadi. Tahu tak? Apa, kenapa ada kata jangan menunding jari? Sebenarnya menuding. Tapi menunding tu maknanya dia menundakan tundingannya itu. Kenapa jangan menunding? Apa isu dia jadi? Bila anak problem, anak jadi masalah. Ini salah cikgu, ini salah ni. Dia di klinik tu apa, tadika apa semua tak bagus. Klinik ni perubatannya tak baik. Yang ni tu semua, pemakanan ni tak betul. Ni semua. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebawah tak makan. Kenapa kebawah tak makan? Sakit perut. Perut yang sakit kenapa? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kapi basah kenapa? Jantun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Tengok Puan Zu, Puan Chan. Doa kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu tu. Hai saja je try beria kau ya. Buka kerut buka dia lepas ni apa? Dengan tahap dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan moden sekarang ni kau boleh jawab hujan turun sebab kau tak panggil. Semalam yang lebat sangat hujan sampai banjir dekat Langkawi kau agak berapa ekor kau tak panggil. Cakap. Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita. Tu silibus tarikah. Kita boleh ingat sampai hari ni. Punya hebat cikgu kita dulu. Dia boleh bagi kita ingat benda tu. Walaupun kita berkat-kat. Sekejap. Sakit perut. Belum lagi. Tak. Nampak tak? Kita boleh dapat macam tu. Boleh hafal. Tapi sebenarnya lagu tu nak mengajar kita. Jangan suka menyalahkan orang. Dan akhirnya ada satu binatang yang paling gentleman. Namanya ular. Ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan dia, ada lagi hujung tu. Audio ni tu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Anak-anak. Tu sebab kita kata, siapa yang ajar anak jadi kurang ajar? Mak ayahnya menjadi mikadir macam tu. Saya tengah duduk. Diam-diam dengan beberapa orang abang kita ni yang okey kopiah dengan sebelah tu kita lepak minum. Siapa nama abang eh? Alimi sebelah tu. Syukri, abang Alimi dengan Syukri duduk dengan saya sambil makan nasi putih lauk ikan patin di zaman tori. Dah roket warna dah kan macam tu. Hari ni agak-agak ada tak patin ke? Setakat mihun tak yahlah. Tak adalah. Saya dengan Alimi, dengan Abang Alimi dengan Abang Syukri ni duduk makan sama-sama.
Tiba-tiba lalu seorang perempuan dekat tepi tu meja makan kami, dia lalu macam ni. Tempat lalu bang ya. Terangkat corok ni. Langsung tanya. Bang, anak siapa? Semua tanya anak siapa. Sebabkan hormat. Adab tu tadi saya kata tadi. Tiba-tiba datang satu kereta. Kita tengah makan. Bang! Sampai hon. Kereta besar. Dia turun. Weh, weh. Nak tanya sikit. Mai kat mana nak jumpa Puan Chan tu? Yang dia tanya tu Puan Chan. Mana nak jumpa? Tak tahu. Dia pergi cari tempat lain. Sebab apa tak tahu? Sebab tak layak penghormatan pada orang yang tak beradab seperti itu. Pendidikan awal anak-anak ni mustahak. Cabaran kita, saya kata, yang paling besar, yang nombor satu adalah gadget. Kalaulah main game dekat handphone tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali. Berjalan atas air budak tu. Sebab anak kita kalau main game istiqamah. Dia tak makan, dia tak minum pun tak apa. Perasan nak? Oh, ya Allah wakbar. Betul? Saya nak beritahu pendidikan awal ni penting. Sebab anak-anak ni, dia belajar dia berdasarkan apa dia tengok dekat kita. Kita marah anak main gadget, tapi ayahnya macam mana? Maknya macam mana? Dekat satu meja makan, dekat satu kedai, ada satu restoran, restoran makanan yang tak adalah mahal sangat, namanya Manhattan Fish. Tahu tak apa. Dekat restoran tu, ada sepasang suami isteri, ada anak dalam lingkungan umur 8 ke 9 tahun, ada seorang budak yang berusia 2 tahun, dan kemudian ada seorang nenek duduk di antara dua cucunya. Berempat, berlima duduk dekat meja yang sama. Ayahnya macam ni. Di meja makan tu. Maknya. Shopping. Anaknya yang umur 8 tahun tu. Anak yang 2 tahun tadi. Tablet. Nenek kat tengah tu. Akhirnya nenek tu bangun. Dia tinggalkan meja tu. Dia pergi dekat akuarium tepi tu. Dia touch screen dekat akuarium. Elok pula ikan tu ikut jari dia. Itulah realiti masyarakat hari ni. Pergi makan kat tempat makan tapi jiwa tak ada dekat situ. So, sebab saya, kalau turun dengan family saya pergi makan, handphone pun tinggal dalam kereta. Waktu makan, berbual. Itulah masa kita nak berbual quality time. Mak, balik kan, balik rumah, jangan terus sibuk cari benda-benda mati. Tahu benda mati? Cari benda mati, balik benda mati, pak duduk dekat sofa, benda mati. Sofa tu. Ambil remote TV, benda mati. Kena on kan baru duduk. Pak tengok TV, benda mati. TV pun benda mati. Tapi cari benda yang bergerak kat rumah. Itu benda hidup kita kena cari. Masuk aje rumah. Zap. Nampak pokok. Lambai-lambai. Siram pokok. Masuk dalam. Isteri pun menyambut. Abang. Senang tengok abang balik. Hidup. Macam mana? Okey ni. Okey. Duduk. Panggil. Kadang-kadang anak. Abah. Tadi kan. Anak excited. Macam-macam benda nak cerita dengan ayah. Tadi kan. Abang penat ke? Tak nampak ke? Nantilah. Sekali kita reject tu, saya kata, anak kita sampai bila tak cari kita. Dia pergi pada kawan-kawan dia. Pergi ke kawan. Lepas tu, kenapalah anak ni tak nak berkongsi dengan saya? Saya ni seorang bapa. Seorang ibu. Di mana silap saya? Oh, tanya dengan pakar motivasi sedunia. Betul. Ada setengah ceramah motivasi parenting tu, duduk barisan depan tu bayar 10-15 ribu bayar. Saya tak adalah minta macam tu. Tapi maknanya, sampai macam tu orang nak bayar sebab apa? Dia nak mengubah kehidupannya. Tapi bukan itu. Sebenarnya kita ni, setiap diri kita adalah motivator pada anak-anak kita. Tapi kita menolaknya. Dulu arwah abah saya, balik kerja kilang ni. Kilang Dunlop Pillow arwah abah saya kerja. Dengan gaji RM300 sebulan. Setengah bulan dapat RM150. Hujung bulan dapat lagi RM150.
Bukan besar sangat. Tapi bila dia balik penat tu, mah tadi. Tadi bakal wrestling kan. Morocco dah dengan Hulk Hogan. Masa tu hari Rabu malam, saya ingat lagi. Tengok wrestling pukul 10. 10.30 habis dia sampai ke rumah. Dengan motor Honda Cup. Sampai kan. Dia dengan penat tu. Lepas tu, oh ya ke? Okay, dah habis dah. Abang nak mandi lah. Penat lah. Okay, bah. Puas hati. Dia pinjamkan telinga dia walaupun dia tak faham sangat apa saya cakap dah. Itu maksud dia. Balik cari benda hidup dulu. Wahai isteri ku, sila bentangkan apa yang berlaku dalam rumah ni sepanjang kita ada abang pada hari ni. Saya contoh, saya memang exaggerate. Nak bagi faham. Bisa macam, abang, saya membahagikan pembentangan saya kepada tiga. Pertama, daripada aspek politik. Alhamdulillah, segala dasar dan peraturan yang memperkenalkan rumah ini diterima sebulat suara tanpa sebarang bantahan. Kedua, daripada aspek sosial, kita melihat bagaimana perhubungan anak-anak kita semakin erat antara hari ke hari. Cuma pada petang tadi berlaku insiden, berlaku sedikit pergeseran, berlaku pergaduhan antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Dan kesan daripada pertempuran tersebut, tiga tingkap rumah kita pecah. Jadi ayah ni tahu apa perkara. Dan kemudian bang, yang ketiga daripada aspek ekonomi, merujuk kepada audit silang yang dibuat pada bekalan makanan dalam peti ais rumah kita. Maka bekalan makanan di rumah kita hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Dan sekiranya tidak ada tindakan-tindakan perlu diambil oleh abang, abang sudah boleh mula bersedia untuk mengira jumlah jenazah dalam rumah ni yang mati akibat tak makan. Okey. Kena beli barang petang ni beli barang. Faham tak? Maksudnya bagi peluang. Kemudian lepas mak tu, anak-anak beratur. Semua ada turn untuk cakap. Hello? Silakan. Anak tidur. Tadi bahkan kat sekolah kan ni okey. Lepas tu itulah tu. Lepas tu Alung gerau, aduh, pukul budak tu padan muka dia. Jangan, tak baik macam tu. Besok minta maaf balik dengan dia. Kita nak berkawan, kita bukan nak cik musuh dalam sekolah. Okey. Lah, selamat. Anak kedua pun cerita masalah dia. Anak ketiga, dan budak-budak ni dia boleh menangis tau. Apa dia? Cakaplah. Jangan lupa. Tanya nak cakap tak boleh cakap dia. Ada kan anak kita dia boleh. Dia terlupa benda tu, dia boleh nangis tau. Betul itu. Ragam anak sekolah. Itu sebab saya kata. Bayangkan anak kita bagi peluang. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang je tu kan. Batu, sok-sok. 12 orang tu sambil-sambil balik kerja tu belum betul-betul lagi tu. Anak kita. Tu belum cerita lagi. Tahu tak anak saya kata. Tiga dialog anak saya cakap dengan sebabkan kesibukan saya ni. Isteri saya pun bising. Ceramah. Bayang balik pada Perth tu, saya pergi utara. Lepas pergi utara, saya pergi sini. Lepas tu saya pergi sini. Pergi Pahang. Dah habis Pahang. Malam kan Melaka. Saya tak logik je. Tapi itulah yang berlaku. Saya cakap dengan isteri saya, abang ceramah 2-3 tahun je lagi. Kalau abang dah bersara, abang duduk kau rumah, sok jangan kau muntah nak muka abang. Sudahlah. Kata. Mumpan dia macam tu. Tak kerja. Bila kerja tak cuti ke? Kerja. Sudahnya jumpa bos. Okeylah bos. Saya nak cuti 2 minggu. Bos. Bini saya bising lah. Dah 2 minggu cuti. 2 minggu cuti. Yalah. Lulus. 2 minggu cuti. Balik rumah. Makan. Tidur. Tengok TV. Tidur. Tengok TV. Makan. Tidur. Awak. Tak kerja ke? Tak ada. Kau tanya tak cuti ke? Lepas tu jawab lah, abang cuti. Lama cuti, cuti ke berhenti? Mulut kau. Lambat balik ini? Banyak kerja ke pejabat? Lambat balik, banyak kerja ke? Lepak dengan kawan? Betul, banyak kerja. Esok tu tengok bos tak ada. Cepat-cepat sampai rumah. Hai, awal lagi ni? La ilaha illallah. Tu saya pesan dengan orang lelaki. Lain kali kalau sampai rumah, kalau bini tegur, awal lagi ni, start motor, keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi. Keluar balik. Baru dia tahu, diam. Macam tu yang ngajar. Lepas tu dah diam. Awak ni diam, tak nak cakap apa-apa ke? Tak nak cakap-cakap dengan awak. Keluar balik, dia kata. Pendidikan awal anak-anak ni. Oi, mustahak. Iya. Saya arwah ayah saya dulu mengajar saya. Daripada kecil, bergurau. Arwah abah saya. Sebab saya dapat macam tu lah. Saya tengok, saya terpengaruh dengan gurauan abah saya. Saya taklah sekelakar dia. Memang siap baik saya serius. Arwah abah saya, ya Allah. Dia berbual dengan mak saya. Kan mak saya cakap, Abang tu kan gaut. Ni pulut-pulut ni mana boleh makan? Ni lemang ni tak boleh makan ni bang.
Abah saya kata, yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Itu jawapan abah saya tau. Abang gaut, semua kacang-kacang tak boleh makan. Ni kacang panjang, ni mana boleh makan? Kau tengok betul-betul. Kacang panjang ni sebelum masak panjang, nak masak pendek. Itulah jawapan arwah abah saya tau. Masa saya kat UITM tu, saya belajar di UITM masa diploma. Saya diploma in public admin di UITM di London, Lalu Gajah Melaka. Lendu. Sebab degree in law di Shah Alam. So, masa saya buat diploma dulu, saya telefon abah saya. Bah, duit dah kering lah, bah. Faham tak maksud dia? Faham kan? Bah, duit dah kering lah, bah. Habis duit basah, macam ni lah. Abah, betul lah ni. Oh, iyalah, nanti abah masukkan lah. Itu abah saya. Abang jangan esok okok, bang. Mak saya kata, dah lah esok okok. Alah, bukan banyak pun. Sekali isap sebatang je. Memang tak ada orang isap sekali empat batang, tak ada. Itulah arwah abah saya. Tapi dia tak pernah share, bagi tahu dia tengah masalah, tengah tak ada duit, tengah tak ada apa. Tak pernah. Dan arwah abah saya, badan dia gemuk, besar. Kalau dia hantar saya pergi sekolah, saya duduk kat belakang dia. Memang orang tak nampak saya belakang. Betul, bukan untuk ayah sendiri, tapi nak begitu ayah saya pada masa dalam dewan ni tak ada siapa pun boleh lawan. Ayah saya besar dan tinggi. Adik saya memang ikut dia betul. Adik-adik saya ada dua orang ikut betul. Bonong membesar betul. Dan saya beritahu, sebabkan kesibukan saya, tiga dialog anak saya sebut. Pertama, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah tu mustahak. Siapa yang ada peluang hantar anak, hantar je lah anak ke sekolah. Walaupun prasekolah. Biasalah kan. Itu kenangan kita agak-agak takkan lupa. Tanyalah Puan Chan, tanyalah Puan Zu. Dia dah rindu dah momen hantar anak ke sekolah. Masih ada lagi kan hantar anak sekolah? Tak ada dah kan? Tak ada dah. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Okey. Rajin. Apa? Rajin beranak. Hantar cucu dah. Good. Tak tahu lah, mungkin betul lah, mungkin ada anak kecil lagi boleh hantar pergi sekolah rendah, sekolah menengah, tak sama sih hantar. Tapi momen tu kita akan rindu tau. Momen apa tau? Dah sampai sekolah. Mana kasut sekolah kau? Duduk tadi lah nak cepat sangat yang kasut sekolah tak pakai. Pernah berlaku kan? Sampai sekolah kasut tak pakai. Ada tu pakai baju sekolah dengan towel lagi. Ha? Kita marah masa tu, tapi momen tu kita takkan lupa. Tu belum cerita dah sampai tempat kerja baru tahu anak dekat belakang. Oh, tak banyak sangat fikir. Oh, anak tu nak terlelap. Dah sampai ofis budak tu. Patut hantar budak tu dulu baru pergi ofis. Pernah, betul? Macam-macam kita fikir. Nampak tak? Dialog kedua anak saya. Tak best. Dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Momen. Seorang isteri biasa mengingat abang. Anak-anak dah komplain. Dah lama tak pergi pasar malam. Percaya yang komplain mak dia. Bukan mudah tu. Yong tau fu, corn in cup dengan jagung tongkol tu. Itulah. Budak-budak tu, askin batang tu lah. Kan? Beli nugget, beli drumet, iyalah mungkin lah. Masa tu sebenarnya seorang ayah nampak hebat jalan anak. Nak apa ambil? Kenapa ambil? Pasar malam boleh lah. Cuba pasar raya buat macam tu. Meninggal. Dan dialog yang ketiga yang anak saya sebut. Yang terkesan kat hati saya. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Sedangkan logiknya boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dekat dalam media sosial. Tetapi sebenarnya tak sama. Bila abahnya ada di rumah dengan abahnya, tengok dekat dalam media sosial menjadi milik masyarakat. Tapi itu sebab bila ada masa quality time, jangan layan gadget lagi dah. Anak-anak ni diikut kita. Kita dia pun gadget juga. Itu sebabnya salah bila seorang ayah kata, kau masuk dalam bilik pergi belajar sekarang, kau nak peksa kan? Pergi masuk dalam. Ayahnya tergelak keluar tengok sepah tu. Ha 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 ha, budak tu dalam. Aku kena belajar gadget yang ini. Betul, inilah masalah kita. Sepatutnya, okey, nak bagi tahu minggu ni adalah minggu peksa. Along akan peksa SPM, Mangah pula ada peksa hujung tahun untuk bulan ini.
Jadi mulai bulan ini, tak ada lagi televisyen dibenarkan. Semua orang kena belajar baca buku. Termasuk Abah, termasuk Umi, termasuk Mama, Mama, Ibu. Tak kisahlah apa namanya. Dan semua Angah, Halang, Atih, semua kena belajar. Yang seorang, maknya baca buku resepi. Barulah kepelbagaian tu ada daripada kau asyik order. Yang dia tahu masak lato-lato. Telur. Pagi telur mata kabau. Tengah hari telur dada. Malam telur masak kicap. Kau ingat laki kau biawak ke apa? Telur setelur-telur ke. Eh. Senawa tengah malam keluar telur. Telur. Maknya baca buku resepi, ayahnya baca buku. Tu sebabnya kalau bagi, bagi program-program macam ni, saya cakap jangan bagi lagi dah. Apa tu, bagi apa tu? Bagi apa tu? Ha, makanan faham. Okeylah. Tak, maksud saya, kita kena ubah. Saya selalu pesan. Saya teringat ada soal, minta maaf. Saya okey. Saya suka makanan, saya akan bawa balik. Jangan risau. Buah bagi. Macam kita tengok kan, datuk-datuk seri, datuk-datuk menteri-menteri yang dia datang, kita bagi buah kat dia, sudahnya, reba dia je buat balik. 1,500 kadang-kadang, harga buki buah ni, 2,000. Ada seorang datuk ni cakap, buat apa bagi buah, buat apa bagi makan, buat tahi je. Ada, tak maaf saya cakap, dia cakap. Dia cakap, saya terkejut betul juga. Kita ubah cendera hati bagi buku. Dah lama dah tak memudayakan bagi buku. Cari buku dan tengok genre yang dia suka. Dia ni ekonomi punya orang. Dia ni medik punya orang. Dia ni orang yang suka pada sport. Dia ni suka pada. Cari buku-buku berkaitan tu. Rebendkan ikat, hantar pagi. Ada benda yang dimanfaatkan. Betul. Tapi saya memang suka makanan Pahang. Saya okey. Tak maksud saya kata cerita ni, kita kena ubah dah. Budaya ilmu tu bagi dekat orang. Betul. Apa yang kita buat? Ayahnya pula baca buku tentang motivasi, 10 tips kan. Nak mengambil hati pasangan. Contoh, dia baca. Anak yang kecil tu yang tak tahu apa-apa, bagi dia kertas, bagi dia pen. Cuk tulis, tulis ikut ni. Eh, macam mana ni, macam mana? Bagi dia. Maknanya dalam rumah tu suasana belajar, barulah Alung tu nak belajar, dia rasa semua belajar dengan dia. Nampak tak? Betul. Ataupun dua buat sesi dengan ni. Okey, kita daripada kita berkongsi. Buat teka-teki. Dengan anak-anak. Apa yang hijau, apa yang merah kita terus, hijau kita berhenti. Bukan hijau ke kita terus, merah kita berhenti. Tak, yang ni merah kita terus, hijau kita berhenti. Jawapannya temikai. Merah kita akan terus makan. Sampai dah jumpa hijau, baru kita berhenti. Yang itu pun kau lambat kan? Oh, ngairan itu. Banyak sangat fikir. Kesian betul. Nah, contohlah. Jadi, pemikiran ilmiah antara satu dengan lain. Berbincang. Apa benda yang kalau ingat, kita tinggalkan. Tapi kalau lupa, kita bawa. Jawapannya kemuncup. Kemuncup yang melekat kat seluar, kat kain tu. Kalau terlupa, kita bawa. Kalau ingat, kita tanggalkan. Kita tinggalkan dia. Tu. Oh lah, betul juga anak. Macam mana nak masuk gajah dan petais 3 langkah? Buka pintu petais, masukkan gajah, tutup. Sebab saya tak pernah cakap pun gajah tu besar mana dan petais tu besar mana. So, saya nak 3 langkah aja. Buka, masuk, tutup. Macam mana nak masukkan zirafah dalam petais? 4 langkah pula. Ada yang cakap buka, lipatkan kepala zirafah, masuk, tutup. Salah. Buka pintu petais, keluarkan gajah tadi, masuk zirafah, tutup. Itu jawapan dia. Arnab buat patih hari jadi. Dia jumpa semua binatang dalam hutan. Tapi seekor binatang tak datang. Apa binatang tu? Jawapannya zirafah. Sebab dia dah petais lagi. Tak keluar lagi. Bagi, jadi dia berfikir. Oh macam tu eh. Oh macam ni eh. Oh faham. Nampak tak? Antaranya. Pernah satu dalam buku The Chicken Soup. Chicken Soup ni bukan buku macam mana buat sup ayam, tapi cara teknik mendidik anak. Ada satu kes dia tunjukkan dalam Chicken Soup tu kadang. Bila tengok anak tu buat skinhead, anak-anak tu pakai seluar kan, ada pattern pakai seluar ketat tapi londeh sikit lagi nak nampak dia punya tu. Dia punya Angry Bird. Kan, dia pakai sikit, londeh sangat. Jadi lepas tu,
Ayahnya pun buat macam tu. Dia pakai seluar tu. Dia londeh ke bawah. Dia faham. Okey tak ayah pakai macam ni? Ayah janganlah pakai macam ni. Kau pakai boleh. Kenapa ayah tak boleh? Salah satu method yang dia ajar, kita buat macam mana anak kita buat. Cuba tengok. Maka dia, okey, saya tak buat dah. Dia faham mesej ayah nak sampaikan. Sekali itu, ada anak ni makan mie hailam. Dia makan mie hailam. Mie hailam kan mie yang kuah kicap tu. Makan. Tiba-tiba, dia terbalikkan mie tu. Botol rabur mie dengan kuahnya dekat atas meja. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, jeritkan dia. Apa ni? Pahal. Tahu tak penat ni? Kedua, tampar dia sampai ke dinding. Dalam hal ni, penting untuk kita, untuk pendidikan awal kanak-kanak, kita kena tanya dia dulu. Kenapa buat macam ni? Tahu tak anak tu jawab apa? Sebenarnya saya nak tolong mama. Hah? Macam mana pula? Mama tengok dia pun ambil balik kutip mimi yang dia terhaburkan tadi. Dia ambil kain, dia lap meja tu walaupun tak bersih. Lepas tu dia bawa pergi sinki. Ha, dah halang-halang tu basuh lah sekali. Dia pun basuh walaupun tak bersih. Berminyak-minyak. Sebab apa? Selama ni dia nampak cara mama dia kemas dapur adalah kutip benda-benda yang berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong mama ni, dia kena teraburkan dulu. Dengar macam tu. Nampak tak cara dia faham? Kalau kita tampar dia tadi, sampai ketua anak, oh tak boleh tolong ni. Kalau tolong mesti kena penampar. Nampak tak? Pemahaman anak-anak tak sama dengan kita. Nampak tak? Mama ni kata kat anak dia, bagus anak mama. Cuma lain kali kalau nak tolong mama, jangan terus buat je tau. Tanya dulu. Macam mana cara nak tolong mama? Faham? Faham mama? Itu kaedah kita kena faham tu. Halus. Anak kita balik bawa result periksa. Nak minta sign. Bah, ni cikgu suruh sign. Kita kesilapan kita rampas pada dia. Apa teruk sangat bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? La ilaha illallah. Terus bangsa tu nanya. Bahasa Inggeris teruk sangat sampai fail. What's the? Ayah macam tu lah kan. Dia tak nak sambung yang ujung tu. What's the? Belum pernah lagi our generation. Dia cakap. Dia nampak result English macam ni. What's going on, my dear? Wah, macam tu. Cakap bahasa Inggeris dia. Matematik. Ya Allah. Kau ni apa ni? Bodoh, hampu, tonton. Marah. Bila kita marah dia, akhirnya dalam budak ni, dalam kepala dia, dia tak dengar pun apa ayah dia cakap. Dia dengar. Dia tak boleh tahan. Bulan penggal akan datang. Bila minta sign ayahnya, dia tiru tanda tangan ayah dia sebiji. Dan ayahnya tak tahu lagi dah keputusan perkembangan dia. Jadi sepatutnya bila anak buat keputusan ni, ayah ni keputusan periksa ni. Okey, duduk dekat sofa tu. Ayah ni pun duduk. Sekarang ayah nak tanya, bahasa Melayu macam mana? Anak tu sini tengok. Bahasa Melayu okey lah ya. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Next time abah nak dapat A. Boleh? Saya cuba. Okey. Lepas tu katanya, bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah. Dia sendiri cakap, bahasa Inggeris teruk lah abah. Teruk macam mana nak? Dapat E. Uish, teruk sangat tu. Dia sendiri cakap teruk, nampak tak? Habis macam mana tu? Itulah cikgu cakap, kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Betul cakap cikgu kau. From now on. Wah, ayah tu. Sebelum ni dia tahu, yes, no, right, thank you, I talking around about. We have to. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk. Kenapa nak? Fail terus. La ilaha illallah. Kenapa teruk sangat? Itulah cikgu cakap kita kena banyak buat latihan matematik. Betul cakap cikgu kau tu. Memang kena banyak buat latihan. Ha, buku latihan dah ada belum? Belum mana? Dah siap. Jom kita pergi cari buku latihan. Duit minta dengan mak. Settle. Benda tak susah pun. Masam tentang duit minta dengan mak dia kan? Jadi makna kata tu cara dia. Nampak tak? Contoh yang kita nak bagi. Nampak tak? Sekarang ni, hari ni, masalah yang paling besar adalah gadget. Adakah gadget ni tak boleh? Saya nak cadang, okey? Dengar saya cadang ni. Sebagai Menteri Pendidikan di Malaysia, saya dengan ini mengumumkan bahawa pelajar-pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah, kita akan benarkan mereka membawa telefon bimbit pergi ke sekolah.
dengan syarat-syarat yang kita akan berikan. Saya nak tanya, you all setuju ke tak? Tak, okay. Saya akan tukar, you akan setuju walau dengan syarat yang saya bagi. Saya yakin saya boleh ubah keputusan tu. Dengar ni. Di Australia, dia ada satu jenis telefon. Namanya Firefly. Di Malaysia, jadikan petubang. Di sana ada jenis phone. Phone, telefon bimbit ni, dia hanya ada beberapa button saja. Button huruf dengan dua button. Button kepala tu, gambar kepala lelaki, macam kat toilet tu kepala lelaki, dan gambar toilet, gambar kepala perempuan. Tekan kepala lelaki, dia akan terus call ayah dia. Tekan kepala perempuan, dia akan call mak dia. Dia hanya boleh call dua manusia ni je dalam phone tu. Dan message tu, dia hanya boleh type kepada kedua ibu bapa dia sahaja. So, saya nak tanya. Kalau telefon macam ni, kita akan benarkan tak buat pergi sekolah? Kan saya cakap? Sebenarnya, kita kena faham. Sebenarnya, maksud daripada apa saya contoh saya bagi tadi adalah matlamat kenapa. Tetapi pada hari ini, dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan, menyebabkan anak-anak kita terdedah dengan pelbagai perkara-perkara yang kita sendiri tak dapat nak huraikan. Dengan satu TV satellite, dengan satu kita melanggar Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, tengok drama-drama bersiri daripada luar negara yang melekakan, contohnya 911. Kita tengok cerita tu tentang bagaimana kecemasan menyelamat korang dengan realnya dia buat. Tetapi yang diselitkan, drama diselitkan tu sangat menakutkan. Dia mempromosikan wanita dengan wanita berkahwin duduk dalam satu rumah membela seorang anak. Di penghujung episod tu, sambungannya pula, ada pula lelaki dengan lelaki pula bertunang, mengumumkan dia bertunang. Dan ditunjukkan babak kemesraan lelaki dengan lelaki tu yang menyebabkan baruk pun kemurungan. Baruk pun kau nak jantan betino. Dan benda ni masalahnya, anak-anak kita pun nampak dan dia tanya, "Mama, boleh ke?" Nampak tak? Itu sebab saya kata, hari ni cabaran kita ni adalah dengan televisyen. Dulu masa kita tengok TV, dulu TV kita remote pun tak ada. Yang ada channel daripada nombor 1 sampai nombor 9. 1 sampai 9. Tekan 1, tersumbul 2. Tekan 2, tersumbul 3. Yang sebelum daripada saya, zaman Puan Zu ke sebelum tu, lagi pula, TV ada pintu. Tukar channel. Kalatap. Kalatap. Salah Syah Zakaria baca dulu. Tak ada berita penting pada ini. Sengit-sengit kepala dia. Dua channel tak berapa clear. Mariamah Tijo dengan radio. Betul tak? Dulu. TV 1 tu yang nombor 1 sampai nombor 9 tu TV 1, TV 2 je. Saya ingat lagi arwah abah saya tengok badminton. Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata. Saya kena pusing aerial kat luar tu. Lagi. Saya dengar dah. Lagi. Tak apalah. Lagi. Ha, pegang. Pegang. Dia sedap tengok kat dalam tu, aku pegang ni kat luar ni. Dulu lembaga penapisan dekat rumah, tengok TV sama-sama. Bila cerita orang putih, cerita lawan, cerita best. Tengok Mr. T, Knight Rider, kan? MacGyver. Bila nampak nak bercium Maya, tutup mata. Ayah, tutup mata. Ayahnya tengok. Ha, dah sudah. Kenyang dah bapak tu tengok. Tapi at least ada penapisan dulu. Hari ni siap masuk dekat dalam. Yang paling tak tahan dekat dalam TV sekarang ni, babak tu zap dalam selimut dah beria-beria. Lepas tu pap, habis. Tiba-tiba dah siang. Masa tu lah budak-budak tu geram dah fikir dah macam mana nak cari ni. Mana nak cari benda ni. Betul. Orang dulu nak cium pun tak dapat tengok. Dah belum. Oh, Night Rider dah keluar balik dah. Sebab gadget kita kena kontrol. Itu sebab saya kata kan, dunia ni kita kena ikut. Kan Nabi pesan, didik anak kamu mengikut zaman dia. Zaman ni zaman gadget. Kita boleh cakap, kita boleh sekat teknologi sampai kepada anak kita. Kita boleh sekat. Kita bina empangan. Kita tak panggil dia pegang handphone. Dia akan cari juga kat luar. Suruh-suruh dia diam, dia bawa masuk dalam rumah dia. Sebab ni zaman dia.
Kita bina empangan. Ibarat analogi nak bagi faham kita. Bina empangan nak mengelakkan air yang laju pergi ke anak kita. Tapi kita tak sedar. Air yang datang tu ada bentuk tsunami. Ada bentuk ribut. Ada bentuk taufan. Ada bentuk ombak membelah pantai. Bam! Dia hentak empangan tu. Akhirnya, anak kita yang kita ajar yang baik-baik tadi, tiba-tiba pecah empangan tu. Bukan hanya anak. Dengan kita-kita hanyut sama. Apa yang patut kita buat adalah memberi didikan awal, pendidikan awal pada anak-anak kita supaya kita boleh hajar dia. Kalau air macam ni datang, macam mana cara nak mendayung? Kalau air macam ni pula datang, macam mana kita nak buat? Kalau datang ancaman, hentakan, ribut tadi, taufan tadi datang, berpautlah pada dahan yang baik. Dalam agama Islam, berpaut pada Al-Quran dan Sunnah. Berpautlah pada agama. Tak ada agama yang mengajar kita benda-benda tak baik. Itu yang patut kita didik anak kita. Gadget. Boleh gadget. Bolehlah nak buka account FB, IG. Boleh. Tapi share benda-benda yang baik. Friend dengan ibu ayahnya supaya mak ayah boleh pantau apa yang kau postkan. Jangan biar anak kita. Jangan. Itu pertama. Kedua. Masalah yang paling baru masalah pertama. Banyak lagi ni. Yang kedua. Masalah ini kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Dengan tuntutan ekonomi semasa, masalah kewangan menuntut kedua suami isteri bekerja hari ini. Tetapi kesilapan ibu bapa adalah kebanyakannya menganggap menghantar anak ke sekolah untuk pendidikan awal ini satu proses penswastaan. Bukan. Itu proses penswastaan. Lepas tanggungjawab. Pergi sana, lepas tanggungjawab. Tak ada. Aku tak tanggungjawab lah. Pandailah. Aku tahu dia pandai. Salah. Perlu ada kerjasama. Guru-guru, kalau dulu ada notebook, satu pesanan untuk mak ayah, bawa balik dia tengok buku tu, pastikan anak buat homework yang ini ya, pastikan anak-anak siapkan yang ini, pastikan esok bawa bahan-bahan ini ke sekolah, pastikan ni. Mak ayah hari-hari tengok, oh hari ni oh, kena bawa yang ini. Sekarang dah mudah dah, tak payah buku tu, dia dah ada grup, dah ada grup WhatsApp. Tapi sayangnya guru-guru kesian sebab apa? Guru-guru pun dah simpati pada budak tu sebab tak tahulah mak ayah budak ni hidup lagi ke tidak. Sebab tak menyaut dah dalam grup tu. Pastikan ya anak-anak besok bawa ni. Senyap je. Ada seorang tu. Macam tu je jawapan dia. Yang seorang tu. Dan seorang tu gambar Samson buat. Mantap. 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 Itu kan. Gila dengan ikon kan. Betul tak? Itu sebabnya kadang kita tak guna medium tu betul-betul. Komunikasi dengan anak-anak. Duduk, berbual dengan anak. Cakap dengan anak. Ada seorang anak, cikgu bodoh. Dia kata, kenapa? Mak dia kata, kenapa? Tadi lah cikgu tanya soalan, lepas tu semua orang tak nak jawab. Ha, lepas tu dia tanya kan, seorang tu tak boleh jawab. Habis semua orang kena beri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Dia kata, kesilapan pertama untuk respon pada masalah ni. Apa? Dia suka beri atas kursi. Ha, kau tak tahu, mak kau ni kenal Perdana Menteri. Salah Perdana Menteri tak kenal mak kau. Siap dia. Kita merosakkan anak kita perlahan-lahan dengan menggunakan pengaruh nak menyalahkan tindakan cikgu tu tadi. Sedangkan cikgu tu menghukum anak kita. Kedua. Apa? Sokong berdiri atas kursi? Mak dulu atas meja pula. Pun salah juga. Berlumba siapa lagi teruk? La ilaha illallah. Tak betul. Dan hari ini tindakan yang paling bodoh seorang ayah buat adalah sikit-sikit bawa peguam datang sekolah. Nak saman sekolah sebab ambil tindakan ke anak kita. Dulu anak awak, anak awak. Betul tak? Sekarang kau jagalah hal anak kau. Kau sibuk pasal anak aku, kenapa? Anak aku nak sat vape ke, sat rokok ke, nak mati ke, kau pahal sekarang. Itu masalah sekarang ni. Dan mak ayah tak sedar dia sedang merosakkan anak dia dengan cara macam tu. Ya, bapak aku buat peguam baru cikgu dia tahu. Ini Sazali lah. Piramli dah ajar kita dah. Ini semua salah bapak. Bapak memanjakan Sazali. Ya, betul. Nampak tak?
mengajar anak tak bertanggungjawab, mengajar anak ni, jadi macam tu. Rosak anak kita. Nampak tak? Jadi, dalam hal ni, kes dia tadi, bodoh cikgu, datang ayahnya yang berkarisma, yang datang ceramah pada hari ini. Oh, sebab bapak tak ramai. Bapak-bapak yang datang ini, bapak misali. Bapak-bapak yang tak datang ni, bapak misalnya. Misalnya, ha, macam tu kan. Misalnya, sebab dia orang sibuk, faham. Kadang ada orang kena bekerja, kita faham. Tapi mak ayah, kadang dalam banyak keadaan ayah ni, kadang dalam kes ni, ada seorang ayah ni tiba-tiba datang kebijaksanaannya. Kenapa ni? Bodoh cikgu tu. Tak baik dengan ni. Cerita dengan ayah. Apa cerita? Cakap, ayah nak faham ni. Tak adalah, cikgu. Cikgu tanya soalan. Okey, lepas tu? Lepas tu semua orang senyap. Tak ada siapa pun jawab. Okey, lepas tu? Lepas tu cikgu tanya lah seorang tu. Okey. Lepas tu cikgu tanya ni, dia tak boleh jawab. Ha, lepas tu? Lepas tu semua orang kena beli tak kerusi. Bodoh lah cikgu tu. Tak dengan ni. Sekarang pertama ayah nak tanya. Benda yang cikgu tanya tu, tengok ayah. Benda yang cikgu tanya tu, cikgu dah ada suruh baca ke belum? Ada. Bila? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas cikgu dah suruh baca? Okey. Sekarang nak, abah nak tanya. Along dah baca belum tu? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya Along soalan yang sama, rasa-rasa Along boleh jawab ke tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seseorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain, nampak? Tapi mesej sampai dekat dia. Minggu depan, waktu makan malam, sambil makan-makan, ayah dia tanya, cikgu dah suruh baca apa-apa tak? Tak baca dah, nampak? Maknanya, poin tu penting untuk kita sampaikan. Siapa yang bersalah dalam hal itu? Memenangkan anak secara menghinzir buta bukanlah satu tindakan yang betul. Kita kena tahu. Kena tahu anak kita. Dan anak kita, dalam 5 orang anak kita, 7 orang anak kita, 10 orang anak kita, mempunyai karakter berbeza-beza. Bukan semua orang boleh. Kau ni apa nak jadi? Bukan semua orang boleh macam tu. Ada seorang tu kita tegur macam ni. Jangan. Nangis dia. Walaupun kita cakap, jangan aja. Dia dah nangis dah. Anak berbeza-beza. Dalam anak-anak kita ni, anak paling sensitif anak nombor berapa? Untuk makluman semua. Saya nak tanya, dalam ni berapa ramai anak sulung? Okey, tuan. Anak yang paling sensitif sebenarnya adalah anak sulung. Yang angkat tangan ni tadi, yang bagusnya anak sulung ni, dia selalu cakap macam ni. Alung tak kisah. Alung cuma bagi pandangan dia. Kalau kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, terpulang. Cuba tak dengar. Kecik hati. Cakap macam tabah sangat dah tadi tu. Anak sulung adalah anak yang biasa jadi eksperimen untuk mak ayah. Dia baru dapat anak, tak tahu macam mana nak buat apa. Lepas tu semua benda-benda baik, lepas tu tiba dapat anak seorang lagi. Along, Along kena jaga adik. Along tiba-tiba dia tak bersedia pun. Dia tak pernah diberi pilihan. Nak tak jaga adik. Nak tak dia. Tak pernah tanya. Tapi tahu, Along kena tanggungjawab sekarang. Along dah jadi abang tau. Along kena macam ni tau. Tiba-tiba dia kena semua tu. Sebab banyak Along menyemam-mendam rasa, kalau adik semua boleh, Along semua tak boleh. Ngeng-ngeng-ngeng-ngeng kena. Sampai ke besar cerita tu. Memang daripada kecil dulu, semua adikku. Nombor satu, paling sensitif. Nombor dua, perangai dia, dia akan dapatkan apa juga dia nak, walaupun terpaksa menyakitkan nombor satu. Tu panggil nombor dua. Yang nombor tiga, dia selalu mengacau nombor satu dan nombor dua, tapi dia paling cepat sekali mengadu pada mak dia. Dan biasanya nombor tiga, lebih rapat dengan nombor satu. Nombor empat, dia akan karakter dia lemah sikit daripada tu, tapi dia mengulang perangai nombor satu. Nombor lima mengulang perangai nombor dua. Nombor enam mengulang perangai nombor tiga. Dan begitulah seterusnya. Tapi tu secara umum tak semestinya tepat. Kecenderungannya begitu. Contoh, ada orang nampak lemah lembut. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat datang. Balik rumah dengan baju batik biru tu. Tudung tadi, dah geram. Bap kau. Kembang-kembang-kembang. Pakai baju binatang. Cari habitat. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Allah, apa jadi dengan kau ni? Satu lorong dengan suara tu. Aku tak percaya kan aku kata tadi. Ingat aku tak tahu. Dampak sini. Tak. Dan marah anak, jangan pindah kat suami. Suami tak bersalah dalam hal.
Pergi mandi. Pergi mandi. Nak jadi apa? Pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam, abang. Abang ni, bising-bising. Biasalah abang anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik budak tu. Ini tak. Pergi mandi. Pergi mandi. Tambah orang. Geram. Assalamualaikum. Ni seko lagi. Seko lagi. Apa salah aku? Itu saya cakap tadi. Cara dia. Marah anak. Itu sebab saya kata, kita ni kena pandai dengan anak-anak kita macam mana cara. Komunikasi, cara kita nak kenal. Anak-anak kita. Kita ni kadang nampak lembut tapi hati keras. Ada? Cakap tu nyakit ke hati je. Ada? Ada orang tu nampak keras tapi dalam hati dia taman. Nampak suami kita kan? Okey, contoh sekarang . Okay, kita buat ujian ni. Semua tengok tapak tangan. Semua tengok tapak tangan masing-masing. Tengok macam manalah anak kita tak ikut perangai kita. Tengok tapak tangan, semua tengok tapak tangan orang. Kenapa? Tengoklah tapak tangan sendiri. Cikgu dia pun sama. Tengok. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sendiri. Jangan tengok aku. Tengok tapak tangan masing-masing. Jangan tengok saya. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Tengok, dengar arahan saya. Tengok tapak tangan. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Dah, turun. Saya dah nampak. Dah, turun. Dah, jangan bagi orang sebelah nampak. Tadi berapa ramai perempuan nampak lembut. Tapi dalam hatinya keras macam harimau. Tengok tapak tangan. Tengok kuku. Zap kau. Harimau. Kamu macam ni ya, tengok kuku. Dan nampak tadi berapa ramai lelaki yang nampak ganas, gerang, macho. Tapi dalam hati ada taman. Tengok kuku. Yalah. Allah jantan. Aduh. Itu sebab pasal tak suami kita kadang, tak payah pergilah. Sebab hati dia cepat mengajuk. Sebab tak payah pergilah. Besok lah pergi. Tak apa. Lah bang, jom lah. Dah siap dah ni. Tak payah. Nak pergi lah sendiri. Dia sensitif. Tapi lepas ni tak boleh buat dah lah sebab dah tahu. Balikkan cuba suami tu bang. Cuba abang tengok tapak tangan. Merangai. Tengok tapak tangan orang. Buat apa? Faham? Dia benda tu simple je. Testing yang simple je. Makan nasi. Ada orang makan pasal nak? Dia akan makan ambil sini, ambil lauk sikit. Dia gaul-gaul, dia makan. Sabar orang tu. Ada orang makan daripada luar, bawa ke dia. Faham tak? Daripada luar, bawa ke dia. Kedekut orang ni. Itu sebab kita tahu. Dia macam-macam karakter. Kalau dia suka warna yang gelap-gelap, blue, black, warna hitam, warna kuat berhasil. Dia suka warna putih, sensitif. Tapi dia baik hati. Warna hijau, dia memimpin. Warna kuning, dia memerintah. Tapi dia susah nak buat benda yang disuruh. Ada. Dan saya cakap ni, jangan keliru . Oh, maknanya aku suka. Tak, dia bukan ikut suka tau. Buka wardrobe kita, buka almari kita, tengok color apa paling banyak, itulah warna kita. Nafsu cakap kau suka warna merah. Tapi sebenarnya kau tengok dalam bilik kau. Apa baju yang paling banyak kau beli, color apa, itu sebenarnya warna kita. Setiap warna ada kecenderungannya. Tanda tangan, tengok tanda tangan macam mana. Semua boleh baca sifat dan karakter dia. Ya. Dan macam-macam lagi lah. Okay. Komunikasi kena settle. Kemudian, adab dengan orang dewasa kurang rasa hormat anak-anak kita hari ini. Dulu-dulu, kalau tengah tengok TV, Assalamualaikum, salam, ya cik. Mak ada? Ada cik. Tutup TV. Tak. Cik duduk . Saya panggil mak sekejap. TV satu je ke rumah dulu. Mak, janganlah lama sangat. Cerita tengah sedap. Ayalah. Allah segayah. Lamanya. Lalah balik. Dia balik, kita tengok apa? Dah habis. Dulu bukannya ada beyond. Boleh rekod-rekod. Nak tengok balik semula. Ada. Sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik? Ikut belakang. Masalahnya rumah teres. Tengah pula tu. Dia pergi ke lorong belakang ketuk-ketuk, ni rumah Cina mana pula? Salah rumah pula. Jangan kena kira balik. Saya kira balik semula. Betul. Itu sebabnya kita buat kajian. Kena kenal adab macam mana. Saya depan rumah mak saya, depan rumah tu, rumah Chinese.
semua jiran-jiran Cina daripada kecil membesar saya, membesar dengan dia orang. Bukan membesar dalam rumah dia, dia nampaklah saya. Dan orang Melayu, rumah mak saya selalu buat kenduri waktu tahun baru Cina. Kenduri doa selamat. Masa dulu, tahun baru Cina tak lama lepas tu nak puasa. Dulu. Kan ada sekali tu serentak pula kaya Cina dengan kaya Melayu kan. Ha. Betul. Pagi buat kenduri, bila petang, datang tarian singa. Semua datang pergi tengok. Tung, tung, ceng, tung, ceng, tung, ceng, tung, ceng. Iya. Tu yang arwah abah saya tanya saya tu, gendang Melayu, gendang Cina, gendang India. Kan? Gendang Melayu, gendang Cina, gendang India. Paling untung, gendang Cina. Tung, 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 nak untung, 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 nak untung, 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 tung, 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 untung aja. Yang gendang ini pula kadang-kadang untung. Tung, 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 kena, 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 tung, 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 wan, selamun, bada, magundu, semuanya, pampertak, kebum, bum, retak, kebum, bum, itu. Gendang Melayu tak untung. Tung tertak 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 untung tertak 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 untung rugi 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 tak tak untung. Pernah dengar tak? Tu arwah abah saya. Dia yang ajar. Lepas tu pun kita tahu. Rupanya kalau tengok kereta beza Melayu Cina dengan India. Kalau Melayu dia akan tengok cantik tak? Walaupun kita tersekend. Cantik weh kereta ni. Orang Melayu pentingkan cantik. Sahabat kita bangsa Cina, berapa laju kereta ni boleh pergi? Buruk tak kisah, janji laju. Sahabat kita yang India pula, berapa ramai boleh masuk? Dia penting family kan? Dia selalu nak, tu sebab dia boleh beli van. Oh, kita, oh, dia berbual. Ha? Memang tak? Dia, beza. Lepas tu kita, bawa kita dah berkawan, bawa kita tu. Rupanya, sahabat kita bangsa Cina, kepantangan hadiah, jangan bagi hadiah jam. Sebab pada dia kepercayaan dia mendoakan kematian. Kira masa nak mati. Baru tahu. Allah Akbar. Betul. Nah, itu sebab kalau kita bercampur, kita adab ni kita jaga, kita akan tahu semua. Itu sebab yang kita kena tahu. Apa sebab menjadi macam tu. Tengok di Pahang lain. Pahang makanannya apa. Kita tahu sebab apa bercampur. Ini buat hal sendiri. Sampai bila tak tahu. Di Pahang makanannya patin. Saya ingat beli ikan patin tu kan. Beli dekat patin. Dia lalu kat patin temeluh tu. Murah memang. Harga lama je. RM20 sekali tau. Benda nak. RM20 sekali tau. Patin buah RM200 sekali tau. Patin moncong RM600 sekali tau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata-kata tu. Gelak aku mendengar ni dia kata. Aduh, lebih kurang macam tu lah. Aku ni mengejek kuat betul. Tapi betul dia kata tu. Gelak saya. Kami makan manis, kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata. Yelah, RM600 sekilo pahit dia jual. Makan pahit rasanya, dia kata. Sebab mahal. Kemudian, lately juga, kita kena tengok makin ramai kanak-kanak yang menghidap daripada lahir disleksia dan autism. Dan punca tu mesti dikaji. Pemakanan. Sebab macam pemakanan hari ni. Berapa ramai mak parents sekarang ni mendedahkan anak dengan sel-sel kanser. Pagi sarapan, bagi makanan yang macam nugget. Kan? Sausage. Tahu tak makanan ni semua terdedah dengan sel kanser sebab banyak chemical dalam tu. Beli pinggan mahal kat Langkawi, simpan dalam almari. Bagi anak makan pakai pinggan melamin. Pinggan melamin yang macam plastik, pinggan melamin bila kita masak, kita letak makanan masuk dalam microwave, panaskan, kita dedahkan sel kanser anak kita pada makanan ni. Sayangkan anak, tolonglah jangan bagi makan makanan yang macam tu dan jangan bagi pinggan yang macam tu. Biarlah mahal pinggan kaca tu. Nampak? Pakai. Anak-anak menjadi raja di rumah. Mak ayah takut nak tegur anak sebab takut anak merajuk. Tapi besok bila anak dah besar, rajuk tu dah tak ada. Rajuk dah bertukar menjadi rebel. Tu sebab ajar anak ni disiplin. Tu sebabnya kata Saidina Umar, pada orang Muslim pun boleh ambil. Saidina Umar ni pesan apa? Dia kata didik anak ni 3 peringkat. Pertama, 7 tahun pertama. Maknanya peringkat awal ni, layan anak seperti raja. Okey, bagi dia semua. Apa-apa bagi, tapi jangan lupa serapkan didikan pada dia. 7 tahun kedua,
masuk 8 tahun dan ke atas, didik anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, bagi dia tanggungjawab, bagi dia kerja dan bagi alasan kenapa dia kena buat benda ni. Selepas 14 tahun, layan anak seperti sahabat. Masalah kita hari di masyarakat kat luar sana, didik anak seperti raja sampai umur 15 tahun. Anak rosak macam tu. Tak ada lesen, belikan motosikal, bawa motosikal pergi sekolah dengan tak ada lesen. Bila accident dia bawa, okey, tetap pertahankan anak. Jangan. Dia tu merosakkan anak kita perlahan-lahan. Kita tak berani nak tegur anak, kena tegur. Kena tegur anak kita. Saya dulu, waktu kecil, waktu darjah 2, darjah 3, kena kejut. Pukul 4, darjah 4 pun kena kejut lagi. Bangun pukul 3.30, pukul 4.30 pagi, tolong mak golekkan kuih donat dekat gula kastel. Kena tolong gintil kuih karipap. Balik sekolah, kena lap daun pisang. Mak nak negasi lemak tu, pagi-pagi. Kena tolong lenyekkan tepung nak buat karipap ni pakai botol 7 up. Botol 7 up berat tu. Huh? Dengan lapik, dengan plastik beras tu. Tahu tak saya cakap apa dalam hati saya? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Betul saya cakap. Dan sebelum PKP dulu, saya minum pagi dengan adik-adik saya. Dekat rumah mak saya lah, saya cakap dengan adik saya. Balungan masa ceramah itu, saya cakap lah, saya balung ceramah itu. Balung cakap lah. Masa kecil-kecil kan kena bangun, kena buat ni, ni buat ni. Balung cakap apa tau? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Tahu tak adik saya cakap apa? Balung, kita orang pun cakap macam tu. Sebab lepas balung keluar kan kita orang sambung pula benda tu. Ha? Kan kalau keluar rumah kita masih mesti adik pula sambung benda tu. Betul. Tapi rupa-rupanya bila kita dah dewasa pun kita sedar. Kenapa mak ayah kita suruh kita buat benda-benda susah dulu? Supaya kita faham nikmat senang. Anak-anak kita, kita dah bagi kesenangan. Ambil, ambil. Mana songkok ni? Kawan lah baling atas bumbung. Kasut kau sebelah mana ni? Tak tahu. Cikgu, tak tahu tengok sebelah dah tak ada. Apa kita buat? Yalah, beli. Bagi. Hari kedua, balik hari pertama, hari kedua, dah pakai pembaris orang lain. Pensel tu dah nama orang lain. Ya Allah, baik betul, akrab betul, komunikasi dan juga silaturahim sesama mereka. Betul tak? Berlaku. Kemudian begitu juga, ibu ayah kurang peka masalah pertumbuhan perkembangan anak-anak, anak masuk darjah 1, baru tahu anak ada masalah pembelajaran. Lepas tu tanya balik, baru nak pergi kat tadika. Cikgu, dulu anak saya masuk sekolah, memang ada masalah ke? Dah cakap dah, apa yang kau tak dengar pokak, kau badak. Kan, payah cakap tak nak menongah. Kan? Allahuakbar. Dan tu belum cerita lagi, ada ibu bapa on denial. Walaupun tahu anak ada masalah autism, disleksia, tak boleh terima. Dia kata anak dia normal. Sekolah ni tak betul. Itu yang cerita Teresa Minpar tadi. Kita sebagai parent mesti nangis tengok cerita tu. Mustahil tak nangis tengok cerita. Siapa tak tengok lagi Teresa Minpar ni? Balik nanti tengok. Type dekat dekat Netflix tu. Teresa Minpar, tengok. Macam mana anak tu dipaksa untuk belajar dekat sekolah boarding school, sekolah budak-budak pandai, sedangkan dia tu ada masalah autism ni. Dia disleksia, sorry, disleksia ada masalah. Dia punya A terbalik, dia punya C terbalik. Bila tulis huruf tu dia dah terbayang macam dia terbang, dia terbayang imaginasi. Tapi dia melukis pandai, ada kelebihan tertentu. Kreatifnya anak-anak awal sekolah ni kena masa kecil-kecil ni, kreatifnya anak ni kadang-kadang. Ada satu kisah tu cikgu-cikgu sekolah ni, kindergarten ni. Hari ni kita akan melukis. Melukis apa? Bebas. Semua boleh lukis apa gambar nak lukis. Oh, budak pun sonok lukis-lukis. Dia pun tengok seorang. Sampai seorang budak ni, kamu ni lukis apa? Saya sedang melukis gambar Tuhan. Cikgu pun cakap, mana dia orang pernah tengok Tuhan? Memanglah, belum siap lagi. Dah siap nanti tengoklah. Budak tu cakap. Kreatif tak cara budak fikir, tak sama dengan kita. Itu sebab saya kata tadi, anak-anak kita ni penting masa pendidikan pra sekolah ni, pendidikan awal, kita bagi penerapan pendidikan yang sangat baik. Sediakan yang terbaik untuk anak kita ni, bukan bermakna bagi kemewahan, tapi memberikan apa yang mereka perlukan. Mereka perlukan perhatian, tolong beri perhatian. Sibuk macam mana pun hidup kita dalam dunia ni, jangan lupa ambil perhatian tentang anak-anak. Cakna
ibu bapa, anak-anak akan berjaya. Dan ajar anak kita tentang adab. Kata Nabi, ta'dibu auladukum bisalasati asya', adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam dia ajar suruh sayangkan Nabi sebab supaya akhlak dia jadi baik. Itu maksud dia. Kedua, bihubbi ahlihi. Kenal lagi keluarga Nabi. Maksudnya dia kaji salasilah orang-orang yang baik dalam keluarga Nabi ni. Dan begitu juga yang ketiga, bikira atil Quran. Dengan baca Quran. Sebab silibus dulu adalah Al-Quran. Tapi silibus hari ni dah ada macam-macam lagi. Termasuk Al-Quran. Jadi makna boleh belajar. Belajarlah ilmu yang baik. Dan ajar anak kita tentang adab menghormati guru. Ibu bapa kena letak guru. Ingat tak zaman dulu? Zaman Puan Zu ni dulu, masa belajar dulu, cikgu kalau datang kat kampung tu disambut macam hero. Semua datang bawa mangkuk tingkat, paten tempoyak, paten goreng belada, sambal hitam, semua bawa nangka yang ada pisang, setandan bagi. Cikgu, terima kasihlah cikgu datang kampung kami nak didik anak kami. Mak bapak datang bawa rotan, cikgu ni rotan. Kalau anak saya buat hal, cikgu rotan, jangan mati sudah. Dulu. Tapi hari ni penghormatan pada guru tu, saya kata, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Bawa rumah besar-besar, anak seorang-seorang keluar rumah. Masuk asrama, masuk universiti, kahwin. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin tak ada. Bodoh pegang jawatan. Ada hari ini. Kan? Salah satu tanda akhir zaman, memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Nabi sebut. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin tak ada. Tak tenteram jiwa walaupun duit banyak. Langkin ramai teman di media sosial, tapi teman sejati pun dah tak ada. Pakai jam tangan mahal, tak pernah tepat waktu. Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin berkurangan. Air minuman banyak jenis, extra joss, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai. Air bersih makin berkurangan. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Nak. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Panjang lagi kalau saya boleh sambung. Tengok kata tadi, adab makin kurang, guru pun tak hormat. Saya teringat satu pantun lama. Cikgu-cikgu standby pantun ni. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar kan pantun tu? Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Ini orang manusia paling malas sekali berburu di padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Takkan kau buta tak nampak tak ada binatang kat padang tu? Nak berburu di mana? Hutan, kenapa tak nak pergi hutan? Susah, duri, onak, macam-macam, binatang buas, susah. Kat padang, senang. Itulah manusia yang malas, maksud dia. Tapi nak sedapkan diri sendiri, beralasan. Tak apalah, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu, harimau dan zebra memang satu badan bolang, kak. Itu aku malih itu. Pergi bahasa pun tak faham. Tak apa, biasa aja. Dapat rusa berbelang kaki, maksudnya dapat grasshopper. Belalang. Yang itu dia cakap rusa. Orang yang malas ni, dapatlah rusa berbelang kaki. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Belajar dekat tadika macam-macam. Tadika ni, tadika harmoni, tabika ni, tadika little kalib. The kalib kalibs. Belajar, masuk pula sekolah swasta. Bayar pagi petang, bayar beribu-ribu. Tapi dah besar menyusahkan orang. Ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga,
tapi tak kembang. Nak kata batang aja macam ada kelopak, apa tak kembang. Bunga kembang. Dia tak belajar, kata belajar masa sekolah rendah. Sekolah ni tadika hebat. Lepas tu mungkin lah masa kat universiti tu tak tahu main-main agaknya. Tu sebab ibarat bunga kembang tak jadi. Hormat guru. Itu je hidup kita ni. Puan Zu ni, Puan Chan ni sampai sekarang masih lagi teringat guru dia siapa. Dia akan cerita kat semua orang. Sebab itulah adab ni lah mencerminkan siapa diri kita. Saya paling tak sangka 2 tahun lepas saya boleh makan sup. Ada tak orang Pontian sini? Ada tak? Tak ada Pontian, ada tak? Oh, di Pontian dekat belakang SRJKC Pechun. Dekat situ ada sup Pak Habib. Sedap. Dia dah generasi keempat. Sup kambing tak ada bau langsung. Sedap. Saya boleh makan dengan Cikgu Noraini Amran yang mengajar saya matematik. Waktu saya dah jam 4 dan dah jam 5 sekolah rendah. Saya jumpa dia. Dan sebelum saya jumpa dia, dia baru saja pencen sebagai pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Pagoh. Saya cari balik cikgu saya. Kalau tak sebab cikgu-cikgu, tak sebab mak ayah didik kita, kita takkan jadi apa kita jadi hari ini. Kita bagus bukan sebab kita bagus sendiri. Tak? Tuhan izin satu, yang kedua cikgu kita. Mak ayah kita. Itu ya. Itu sebab ada orang boleh belagak. Oh, saya sekarang saya belajar tinggi. Oh, saya ada master. Kau ada? Rumah. Tak boleh macam tu. Orang tu bukannya dia tak pandai, bukannya dia tak pandai bila dia tak ada degree, tak ada master. Kadang-kadang peluang tak sama. Keluarga dia susah. Struggle, bahasa baku. Struggle. Itulah. Jadi, apapun, manfaatkan masa yang ada. Didik anak. Kepada mak ayah yang hadir hari ini, tahniah saya ucapkan. Kita diberikan peluang oleh Tuhan untuk develop anak kita menjadi berjaya. Kerjasama. Jangan pandang hantar anak ke sekolah ni sebagai satu penswastaan. Lepas tak, tak. Ini sebenarnya satu smart partnership. Cikgu mainkan peranan cikgu. Saya mainkan peranan saya. Yang penting anak-anak kita sama-sama kita bawa dia ke arah kejayaan yang kita nak. Itu sepatutnya. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Puh, deep betul. Okay. Jadi rasa cukup lah sekadar tu. Kan? Kalau ikutkan, memang nak sambung lagi. Tapi yalah, kau orang sedap duduk kan? Aku ni lama beri dah ni. Dah lah satu air pun tak sampai. Tak adalah, saya gurau je. Saya okey je. Mana? Tak adalah. Saya okey je. Saya dah biasa. Saya pernah ceramah di Johor sekali untuk ada satu badan korporat. Dan saya pernah ceramah sekali lagi di Melaka tak sebab saya untuk satu kilang. Saya ceramah 4 jam straight tanpa henti. Untuk dua-dua ni ada persamaan, iaitu kedua-dua audience ni lebih kurang 200-300 lebih, yang mana separuh daripada mereka, ada yang satu lagi tu pula memang keseluruhan mereka minggu depan akan dapat tahu kehilangan pekerjaan. Tapi tak tahu siapa. Yang 300 lebih tadi tu separuh daripada satu organisasi tu, separuh daripada tu akan dibuang kerja dengan pampasan. Tapi tak tahu siapa. So saya kena bagi motivation dekat mereka. Dan saya jenis saya tak suka break. Dia kata nanti ustaz break tak. Saya akan terus 4 jam. Ceramah tanpa henti. Siapa nak break, dia break sendiri. Memanglah masuk tak rasa apa. Okey, 4 jam. Masuk dalam kereta. Saya pun manusia biasa kan, tapi ada orang tanya saya macam mana boleh maintain suara cikgu-cikgu pun kadang-kadang sama serak so kelas. Kan salah satu petua minum sasi, air sasi. Siapa nak jaga suara rasa macam dah rasa lain macam, minum air sasi. Sebab air sasi ni, air sasi gas tu masuk dalam periuk, didihkan sampai dia mengelegak, tutup api sebab kita dah buang gas dia, minum suam-suam. Nah, itu petua dia. Sebab dalam air sasi tu, yang fenen tu, dia ada akar sarsaparilla. So dalam tu dia baik untuk suara kita. Jangan pakai Coca-Cola tau. Sasi. Faham? Okay? Jadi rasa cukup lah sekadar tu. Bak kata orang,
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kelah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Anggaplah dia tak wujud. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur hari ini menjemput rasa nak nyujung. Terima kasih banyak Puan Zul, terima kasih Puan Chan. Dan begitu juga semua guru-guru yang hadir. Semua minta maaf, gurau banyak. Saya memang macam tu. Kan tak boleh elak, gatal badan kalau tak bergurau.